Lamping anu jangkungna 14 meter anu urug tepi kanyeur Jalan Nasional Bandung Ciwidey kiwari geus bisa diliwatan kawasasari. Dinamprona sanajan teu mucung hulkeun korban jiwa, masyarakat di sabudeureunana ngarasa lewang inggis aya musibah taneuh urug susulan. Lamping anu jangkungna 14 meter di Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, urug poe Salasa nu anyar kaliwat. Eta taneuh pangurugan tina lamping teh nyangeur Jalan Nasional Bandung Ngajugjug Ciwidey. Eta hal teh ngabalukarkeun warga nu imahna pernahna dihandapeunana, teu leuh ngarasa leuwang bakal katarajang urug susulan turta caah dengdeng. Jeuk salah seorang warga, Ai Maerah, eta musibah taneuh urug teh karandapan satu tas hujan narajang poe Salasa peuting. Hadena eta taneuh urug teh eureun ukur sawatara meter ti imah anu oge kios warga. Sanajan kitu, kiwari warga ngarasa leuwang bakal katarajang urug susulan. Itu kemarin mah banjir teh sampai ke rumah itu banjir. Tanahnya juga masuk ke dalam. Ada bantuan cuma ibu ada digir tuh sama anak nggak ada itu nggak ada yang bantu ada sama jalan jadi dari atas itu ini jalan lainnya ke takutan warga khawatir juga gitu warga para pendatangan ini udah berapa kali ya dua kali waktu hujan besar yang sanajan henteu mucungkeun korban jiwa, warga miharep ketak sagancangna ti pamarentah pikeun ngomean eta leuwek anu urug sangkan henteu karandapan deui hal anu sarupa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.